Lalu pemirsa, bagaimana sebenarnya respon masyarakat terkait dengan rencana potongan iuran tambahan dana pensiun yang diwajibkan bagi pekerja Indonesia? Nah, berikut ini kami hadirkan beragam respon sejumlah pekerja atas rencana tersebut. Memberatkan banget karena kan nggak sesuai dengan, maksudnya kurang kebutuhan. Iya, betul. Harapannya mungkin gimana, Kak? Dibatalkan aja, dihilangkan saja. Apa kenaikan gaji atau apa juga biaya-biaya juga kalau bisa lebih diturunkan, okay, harga sembako dan sebagainya. Harapannya seperti itu dari masyarakat, dari pekerja, okay. Jadi harus betul-betul matang merumuskannya. Harapannya Bu, dari Ibu sendiri sebelum diterapkan angka lebih baik pemerintah harus seperti apa? Sosialisasi dengan masyarakat. Jadi jangan jebret tiba-tiba pemotongan. Karena tahu sendiri masyarakat kita kan sedang susah sekarang ya. Jadi harus ada sosialisasi ke masyarakat yang paling bawah sampai yang teratas. Menurut pribadi sih nggak setuju karena hampir semua kebutuhan yang ada di Jakarta udah makin menaik. Jadi kayak memberatkan. Lebih bagusnya kalau bahan pokoknya naik, UMR-nya juga harus disesuaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.